Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ma ba'd. Kita lanjutkan pada alinea berikutnya. Waihak, ya itu ya. Ya. Waihak, ya. May yarzuku la yurzak. Allah itu memberikan rizki, tapi tidak minta rezeki. Ya. May yu'ati la yu'ta. Yang memberi tidak meminta. Yang memberi tidak diberi. Allah itu hanya memberi, tapi tidak pernah diberi. Diberi apa? Segalanya ada, semuanya milik Dia semuanya. Yaitu istaghil bi ta'atillah azza wa jalla. Yang penting kamu sibuk sajalah. Yang penting kamu sibuk sajalah mengabdi kepada Allah. Watruki talab, sudah jangan pernah minta-minta lagi. Yang penting sibukkan kamu mengabdi kepada Allah. Tinggalkan permintaan-permintaan. Sudah kerja aja yang benar gitu. Fama yahtaju tu'allimuhu wa tu'arrifuhu bimaslahatika. Allah tidak perlu engkau memberitahukan kepada Allah apa yang kamu ketahui, dan tidak perlu kamu memberitahukan kepada Allah tentang kepentinganmu, kemaslahatanmu. Enggak usah, perlu, tidak perlu. Qala Allah azza wa jalla fi ba'di kalamihi, Allah mengatakan dalam salah satu firman-Nya, tapi ini adalah hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, fi tarikh wal bazar fil musnad wal bahaqi fi syab min hadithi Umar bin Khattab. Bunyinya, man syaghalahu dzikri, barang siapa yang sibuk hanya berzikir saja, an mas'alati, sehingga tidak sempat lagi meminta-minta kepadaku, a'taituhu, pasti akan kuberi dia, ma afdalah, sesuatu yang paling bagus, ya, ma u'ati sa'ilina, apa yang kuberikan kepada orang yang meminta-minta. Barang siapa yang sibuk hanya berzikir saja dan tidak pernah meminta, akan kuberi sesuatu yang paling bagus daripada mereka yang meminta-minta. Dari awal dijelaskan, man yarzuqu la yurzaq wa man yu'ti la yu'ta. Allah selalu memberi rezeki dan kita tidak usah ngasih rezeki kepada Allah. Allah memberi kepada kita dan kita tidak perlu memberi Allah. Allah enggak butuh sama kamu. Jadi yang penting taati sajalah segala perintah Allah. Ya. Dan tinggalkan saja permohonan-permohonan kepada Allah. Allah tidak perlu pemberitahuan kamu ya tentang apa yang kamu butuhkan. Allah tahu semua apa yang kamu butuhkan. Yang penting kerja aja. Jadi ini artinya begini. Kita seorang pegawai negeri, Pak Tato sebagai dosen di IAIN. Enggak usah tiap hari menegur pemerintah, jangan lupa ya di akhir bulan nih gaji saya, ngapain? Nanti bikin kurs lagi ya, jangan lupa lagi. Saya lagi butuh ini. Yang penting ngajar aja yang benar dah. Ya kan gitu. Ya, disiplin waktu, disiplin segala-galanya dengan semangat yang tinggi, yang kerja yang baik. Silakan dibimbing mahasiswa supaya mereka jadi anak yang cerdas. Itu ya, tugas kamu. Nanti juga otomatis tiap bulan kamu terima gaji kok. Kok susah banget sih. Nah, Allah juga sama. Ada payrollnya juga. Ya, ada golongan-golongannya juga. Ya. Ya, ada yang apa namanya? Mungkin kelasnya kelas 1A lah.
Satu A, satu B, satu C sudah nggak ada sekarang ya. Minimal dua sekarang ya. Ya, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya mungkin kalau golongan yang 2A ya, dia masih kerjanya berat, bangsa kerja fisik, ya nyapu, membersihkan ruangan, dan sebagainya. Ya, ya kelas 3A ya mungkin sudah menjadi apa, statusnya jadi guru, jadi dosen, jadi kepala sekolah dan sebagainya, sampai ranking ke atas golongan 1-3. Nah, kalau yang sudah tertinggi dengan jabatan tertentu, tiap bulan nggak usah ngantri ngambil duit dong. Duduk aja di kamar juga dianterin kok. Betul nggak? Jadi kalau orang yang rezekinya dianterin, itu siapa ya? Yang gajinya dianterin, Pak, monggo niki ditawis. Datang bendaharanya, terus aku tanda tangan. Jabatannya apa ya? Ya pimpinan dong. Kalau nggak bupati, ya minimal sekda juga dianterin dong. Ya kan, asda-asda itu dianterin, masa ngantri? Ya iya dong. Ya, menteri masa ngantri ngambil gaji di kantor? Ya enggak dong. Nah itu, makanya tolong perhatikan ketika ada orang yang rezekinya dianterin, itu pangkatnya apa kira-kira? Ya udah gitu. Ini satu contoh aja. Jadi enggak usah ngasih tahu kepada Allah bahwa saya lagi lihat bulan ini, perlu ini, enggak usah. Yang kita kerja aja yang bagus lah gitu. Ya, jadi akhirnya mansyaghalahu dzikri an mas'alati apa itu afdhalu ma'uti sa'ilin. Itu artinya apabila kamu hanya sibuk mengabdi, bekerja dan bekerja, mengabdi, ibadah, semua perintahnya dilakukan, ya larangan ditinggalkan, yang baik-baik, sudah nanti akan diberi sesuatu yang lebih baik daripada mereka yang setiap hari berdoa, setiap hari memanjatkan doa, minta ini, yang diem gak pernah minta malah dikasihnya lebih bagus. Nah ini kan kalau saya berikan satu contoh ya, kita punya anak 4, yang satu minta kawin, yang satu pengen rumah, yang satu pengen mobil, yang satu pengen ke Amerika, yang satu yang kelima ini dia diem aja, nggak minta apa-apa. Orang tua nanya, kamu mau kawin? Enggak. Mau sekolah di Jepang? Enggak juga. Mobil? Enggak. Mau bikin rumah? Enggak. Kok mintanya apa ya? Saya hanya minta supaya ayahanda memaafkan segala kesalahanku. Kira-kira yang paling disayang anaknya keberapa ya? Lima. Nah, kalau anak yang kelima nggak usah minta. Disiapin rumahnya semuanya orang tua. Dikasih yang terbaik daripada anak-anak yang banyak minta-minta. Nah, saya kira itu sebagai satu ilustrasi saja bagaimana Allah akan memberikan mereka yang enggak rewel, enggak renget, enggak banyak permintaan, tapi dia sibuk bekerja melaksanakan segala perintah Allah, dan itu yang membuat kita jadi naik prestasi, bisa naik pangkat, bisa dan sebagainya, ada apa namanya promosi dan sebagainya kan terjadi. Kalau kita kerjanya benar, ya bagaimana akan dipromosikan kalau kerjanya enggak benar? Jadi yang penting laksanakan saja perintah Allah, tunjukkan ketaatanmu, ya nanti pasti engkau akan diberikan yang terbaik daripada mereka yang banyak meminta-minta itu. Itu kira-kira maksudnya ya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi, apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikitpun.